Sudahlah memotong barisan, kemudian sibuk nak buat provokasi pula. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang pemandu mula melakukan provokasi, selepas pemilik dashcam tidak memberikan laluan, ketika cuba memotong barisan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pemandu tersebut berulang kali menghimpit pemilik dashcam, kononnya untuk menunjukkan bahawa beliau adalah Taiko di kawasan tersebut.